Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Mary Merliana. Pada pertemuan kita yang keempat di KD 3.3 tentang peran pelaku ekonomi, kali ini kita akan membahas mengenai biaya penerimaan dan perilaku konsumen terkait hukum Gosong 1 dan hukum Gosong 2. Mari kita simak videonya berikut ini. Biaya penerimaan atau revenue adalah pendapatan produsen atau pengusaha berupa uang yang diperoleh dari hasil penjualan barang yang sudah diproduksi selama periode tertentu. Untuk menghitung biaya penerimaan dari suatu produksi atas barang dan jasa, diperoleh rumus penerimaan total atau total revenue sama dengan TR, P dikali Q. P adalah harga barang dan Q adalah jumlah penjualan. Sedangkan untuk mencari berapakah biaya penerimaan rata-rata dari biaya penerimaan, maka didapat rumus penerimaan rata-rata atau average revenue atau AR sama dengan TR dibagi Q, atau AR sama dengan Q dikali P, Q dibagi Q sama dengan P. Artinya, untuk mencari biaya rata-rata itu atau AR itu cukup kamu bagi saja biaya penerimaan total atau TR dibagi dengan jumlah penjualan. Atau AR juga tanpa dihitung bisa dilihat dari soal. Apabila di soal ada harga per unit yang dijual, maka itu merupakan AR, perwakilan dari AR. Contoh soal untuk menghitung biaya penerimaan atau TR. Bila harga barang Rp100 per unit dan jumlah yang dijual adalah 50, berapakah biaya penerimaannya? Maka kita jawab, di soal harga barang adalah Rp100. 100 merupakan P. P sama dengan Rp100. Jumlah yang dijual adalah 50, berarti Q ya. Q adalah 50. Berapakah biaya penerimaannya? Maka yang ditanyakan adalah TR. TR dari rumusnya adalah P dikali Q, artinya harga per unit dikali dengan jumlah yang dijual. Maka jawabannya 100 dikalikan 50, hasilnya adalah Rp5.000. Sedangkan AR atau biaya rata-rata penerimaannya juga bisa kita hitung dengan cara AR sama dengan TR dibagi Q, artinya 5.000 dibagi 50 sama dengan Rp100. Biaya penerimaan pun terbagi secara umum atas dua bagian, yaitu laba atau rugi suatu perusahaan dan biaya tambahan atau biaya penerimaan marginal, disingkat marginal cost atau MR. Laba atau rugi dari suatu perusahaan adalah selisih antara seluruh penerimaan dan ongkos yang dikeluarkan oleh produsen. Laba atau rugi ini bisa diperoleh dari rumus TR dikurangi TC atau total biaya penerimaan dikurangi total biaya produksi. Hasil positif akan menentukan laba, hasil negatif akan menentukan rugi. Sedangkan biaya marginal atau marginal cost atau biaya tambahan dari biaya penerimaan diperoleh dengan rumus MR sama dengan selisih dari TR dibagi dengan selisih Q. Titik impas pada laba atau rugi perusahaan dinamakan break even point, artinya TR sama dengan TC, tidak ada untung atau tidak ada rugi. Inilah yang disebut dengan BEP atau keadaan break even point. Atau BEP bisa dihitung dengan cara BEP sama dengan TFC atau total fixed cost atau biaya tetap total dibagi dengan P dikurangi APC, artinya harga per unit yang dijual dikurangi dengan APC, artinya rata-rata biaya rata-rata variabel. Contoh soal untuk menghitung laba atau rugi suatu perusahaan, misalkan nomor 1 sebuah pabrik sendal merek idaman mempunyai biaya tetap atau FC 1 juta. Biaya untuk membuat sendal 2.000 per unit, yaitu Rp500. Apabila sendal tersebut dijual dengan harga Rp1.000, maka A, fungsi biaya total penerimaan total atau TC dan TR yang ditanyakan, yang B, untung atau rugi kah bila perusahaan tersebut memproduksi 900 unit. Oke, kita jawab yang pertama. Di sini adalah yang pertama ditanyakan berapa sih biaya totalnya dan biaya penerimaan totalnya, berarti TC dan TR. Maka kita masukkan ke dalam rumus TC sama dengan TFC ditambah TPC, artinya untuk menghitung biaya total itu adalah biaya tetap total ditambah biaya variabel total. Oke, biaya tetap totalnya tadi adalah 1 juta dan biaya total variabelnya belum kita hitung ya, yaitu dari VC dikali Q, artinya 500 dikali dengan 2.000, hasilnya adalah 1 juta ditambah 1 juta, maka hasilnya 2 juta untuk TC. Sedangkan untuk TR-nya,
untuk mencari TR adalah P dikali Q. P tadi harga jualnya adalah Rp1.000, sedangkan Q jumlah yang dijualnya adalah 2.000 unit. Maka 1.000 dikali 2.000 adalah 2 juta. Dalam hal ini, TC sama dengan TR. Apabila TC sama dengan TR, maka terjadi titik impas atau break even point, tidak untung maupun tidak rugi. Oke, yang kedua, yang B, untung atau rugikah bila perusahaan memproduksi 900 unit? Kita sama seperti yang A, hitung dulu TC dan TR-nya. Karena untuk mencari laba rugi itu harus dihitung TC dan TR-nya ya. Maka TC-nya yang pertama di sini adalah TFC ditambah TVC. TC, TFC tambah TVC artinya TFC-nya 1 juta ditambah TVC-nya adalah PC dikali Q, 500 dikali Q-nya diganti dari 2.000 menjadi 900 ya. Hasilnya adalah 1 juta ditambah 450.000, maka 1.450.000 untuk TC atau biaya totalnya. Sedangkan TR-nya diperoleh dari P dikali Q. P-nya 1.000 harga penjualannya dikali Q-nya 900 unit ya, sesuai pertanyaan. Menghasilkan 900.000, maka laba atau ruginya TR dikurangi TC sama dengan 900.000 dikurangi 1.450.000, hasilnya negatif 550.000. Karena negatif di keterangan sudah dijelaskan, maka keadaan ini adalah rugi. Atau TR lebih kecil dari TC itu menyatakan rugi. Contoh yang kedua, untuk memproduksi suatu barang, perusahaan mengeluarkan biaya tetap sebesar 1 juta dan biaya variabel rata-rata 400 ribu. Apabila harga jualnya 500 ribu, maka tentukan BEP-nya. Oke, kita akan menghitung BEP. BEP itu rumusnya tadi, TFC atau biaya tetap total dibagi dengan price dikurangi biaya rata-rata variabel. Maka TFC dibagi P dikurangi APC adalah 1 juta dibagi 500 ribu dikurangi 400 ribu, 500 ribu dikurangi 400 ribu hasilnya 100 ribu ya. 1 juta dibagi 100 ribu adalah 10. Perilaku konsumen adalah proses dan aktivitas ketika seseorang berhubungan dengan pencarian, pemilihan, pembelian, dan penggunaan serta pengevaluasian produk dan jasa demi memenuhi kebutuhan dan keinginan. Perilaku konsumen dibagi menjadi dua, yaitu ada teori atau pendekatan kardinal utility, teori atau pendekatan ordinal utility. Teori kardinal utility adalah teori yang menyatakan bahwa kepuasan dapat diukur secara kuantitatif atau berdasarkan angka. Seorang tokoh yang bernama Henrik Goosen telah mengeluarkan sebuah hukum Goosen 1 yang isinya, jika jumlah suatu barang yang dikonsumsi dalam waktu tertentu terus ditambah, maka kepuasan total yang diperoleh juga bertambah. Akan tetapi, kepuasan tambahan atau marginalnya akan berkurang. Misalnya kita sebut saja anak ini adalah Nibras. Nibras haus setelah melakukan kegiatan olahraga di sekolah. Nibras mengambil 6 buah gelas. Pada gelas pertama, Nibras memiliki kepuasan 10 karena dia haus. Gelas kedua, karena dia masih haus, memiliki kepuasan yang menurun menjadi 8. Pada gelas yang ketiga, kepuasannya semakin menurun menjadi 6. Pada gelas yang keempat, kepuasannya menurun menjadi 2. Pada tingkat pemenuhan air gelas yang kelima, nilai kepuasannya semakin menurun menjadi 0. Pada gelas yang keenam, Nibras sudah tidak mampu menampung air dalam perutnya, kepuasannya menjadi negatif 2. Hukum Goosen yang kedua, seorang konsumen akan membagi-bagi uangnya untuk membeli macam barang sedemikian rupa hingga kebutuhan-kebutuhannya terpenuhi secara seimbang, atau sedemikian rupa hingga rupiah yang terakhir yang dibelanjakan untuk membeli sesuatu memberikan kepuasan marginal yang sama atau kepuasan tambahan yang sama. Artinya di sini adalah pada hukum Goosen 2, apabila seseorang mendapatkan sebuah penghasilan, katakanlah gaji tiap bulan, untuk memenuhi setiap kebutuhannya tiap bulan seperti pakaian, makanan, minuman, parfum, dan kebutuhan-kebutuhan pekerjaan lainnya, itu haruslah seimbang atau sama nilai kepuasannya dengan gaji yang dia miliki. Jadi setiap gaji seseorang itu atau pendapatan seseorang itu harus bisa memenuhi semua kebutuhannya secara seimbang kepuasannya. Itu hukum Goosen yang kedua. Yang kedua adalah teori ordinal utility atau teori di mana kepuasan tidak bisa dihitung secara kuantitatif tapi bersifat kualitatif. Ini bisa kita lihat di kurva indiferensi, artinya kurva yang menunjukkan berbagai kombinasi dan macam barang dan jasa yang diberikan tingkat kepuasan yang sama bagi setiap orang atau seseorang.
Terdapat 4 karakteristik dalam kurva teori ordinality. Yang pertama adalah turun dari kiri atas ke kanan bawah. Kedua, cembung ke arah titik pusat. Yang ketiga, tidak saling berpotongan. Dan yang keempat, kanan atas artinya kepuasan lebih. Pada kurva berikut, keterangannya AB merupakan garis pendapatan atau budget line atau garis anggaran. IC1 merupakan kurva yang belum menunjukkan kepuasan optimum karena masih ada sisa anggaran. IC2 menunjukkan tingkat kepuasan konsumen di titik E atau kurva keseimbangan konsumen, kepuasan optimum konsumen bila seluruh anggaran yang dimiliki dapat dipakai untuk membeli barang. IC3 menunjukkan kurva yang semakin menunjukkan kepuasan optimum tetapi anggarannya tidak cukup. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Selalu jaga kesehatan dan jangan lupa berlatih dan terus belajar. Salam ekonomi.